meminta transaksi keuangan di PPATK itu dibenarkan. Itu ngada-ngada itu, laporan itu ngada-ngada. Oh, kita sudah jawab itu, tidak ada pelanggaran etik di situ. Ya, karena Ibu Albertina itu melaksanakan tugas dan tidak ada yang salah. Ya, meminta transaksi keuangan di PPATK itu dibenarkan. Itu ngada-ngada itu, laporan itu ngada-ngada, sehingga kita tidak indahkan. Tapi saya jawab, saya sudah beritahu kepada yang bersangkutan melalui surat. Lalu peraturan yang digugat sama Pak Gufron ke PT UN bagaimana? Oh, jalan terus. Jalan terus? Iya. Artinya ini tidak ada pengaruh? Oh, enggak ada. Karena persidangan ini kan bukan pengadilan ya, beda ya toh. Nah, jadi jangan disamakan lah. Gitu. Kita jawab ya, ada di Pengadilan Tun ya Jakarta, ada juga di Mahkamah Agung ya, mengenai judicial review-nya. Ya semuanya kita jawab. Sah-sah aja lah kalau mereka mau mengatakan seperti gitu kan. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.